Cila, ya. Membuat bekal itu adalah kebiasaan yang bermanfaat dan juga menyehatkan. Aduh, pastinya. Karena selain menunya bisa sesuai dengan kesukaan kita nih, udah pasti sehat karena kita tahu persis bagaimana cara membuatnya. Betul sekali. Dan penyiar radio yang juga pemilik catering anak ini akan berbagi resep bekal sehatnya. Sushi, salad istimewa. Halo, selamat pagi. Seperti biasa kalau pagi-pagi gini, aku suka bikin makanan buat anak-anakku. Yuk, ikutan bikin bekal. Nama saya Mia Aditya. Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan saya sehari-hari selain nyanyi dan juga nge-MC, saya juga punya catering untuk bikin bekal anak-anak sekolah. Hari ini aku mau bikin bekal buat anak-anak adalah sushi dan juga salad. Nih, kalau untuk sushi bahannya ada nori, terus juga nasi. Aku mau bikin pakai chicken katsu. Terus juga ini ada sayurannya, aku mau kasih buncis, wortel, dan nanti ada tamago sushi. Tamago itu dari telur ala Jepang gitu ya. Nah kalau untuk nanti saladnya ini nih, aku akan kasih selada, timun Jepang, ada sedikit buah-buahan. Oke, nah ini nasinya. Kita mau bikin nasinya. Diratakan ke nori. Nah ini kita balik nih. Set. Terus ditakan. Kali ini aku mau kasih tamago dulu ya. Tamago ini gampang banget bikinnya. Ini sebenarnya cuman telur dadar aja. Cuman biasanya cara pembuatannya dari telur dadar biasa tuh dia lebih tebal gitu. Terus kita kasih buncis ya. Terus sekarang tinggal ngegulungnya nih. Nah gini cara gulungnya. Set, 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 set. Jadi deh. Potong di persis di tengah-tengah. Lalu bagi dua. Jadi deh. Nah, telurnya tadi kita ikat. Nih, gampang kan? Nah, jadi deh. Sushi ala Mama Mia. Nah, sushinya tadi udah jadi. Sekarang aku mau bikin salad. Nah, kita pakai daun selada. Lalu boleh kita kasih strawberry-nya ya. Nah, ini anggurnya juga. Wortel yang sudah direbus, buah saja boleh. Oke. Ini jagungnya sudah direbus juga. Ya. Nah, sekarang kita kasih mayonaise-nya. Nah, ini dia sushi dan juga salad ala Mama Mia yang istimewa. Lezat, sehat, dan hemat. Semoga bekal favorit saya bisa menjadi inspirasi. Dan terus berbagi resep bikin bekal yuk! Wow, gimana Sila? Kamu salah satu orang yang suka bikin bekal nggak? Suka banget, apalagi bekal hidup.
Wah, bekal masa depan ya? Bekal masa depan. Tapi kalau yang tadi itu lezat, sehat, dan juga hemat. Dan membuatnya juga tidak sulit ya? Benar, ini bisa dicontek nih. Resep bikin bekalnya supaya tetap semangat ya, Peter ya. Semangat untuk membuat bekal terus.